Direktur RSUD Bagas Waras Klaten, Limawan Budi Wibowo meratelaaken, operasi katarak ingkang dipuntindakaken dhateng RSUD Bagas Waras menika tembayatan kalian Balai Kesehatan Mata BKM Provinsi Jawa Tengah. Dene ancasipun inggih kangge mbiyantu warga miskin lan dereng tumut BPJS Kesehatan. Salebeting operasi sakmangke saking 21 calon pasien namung 9 ingkang dipuntangani kanthi operasi. Dene sanesipun saged dipun usadani lumantar obat jalan. Sadaringipun operasi kanthi dipun biantu dening tim saking puskesmas dipun tindakaken pendataan warga ingkang nandang katarak. Mliginipun tumrap warga miskin ingkang dereng tumut BPJS Kesehatan. Gerido sosial kados makaten badhe tansah dipun adani kanthi patembayatan antawisipun pihak Rumah Sakit Pemkab Klaten kalian puskesmas lan dinas kesehatan. Kangge sekolah dosan lelahanan dateng warga miskin ngantos pelosok padusunan. Operasi katarak bagi warga miskin tapi tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Program dari BKM ya Bu ya, BKM Semarang bekerjasama dengan RSUD Bagas Waras. Dan yang hari ini yang dipersiapkan untuk operasi ada 99 orang pasien. Jadi syaratnya adalah miskin tapi tidak mempunyai kartu BPJS Kesehatan. Salah satu galing pasien operasi katarak lelahanan, Paniem, meratela akan remen kanthi wontenipun program menika. Awit sampun setahun pungkasan, warga ngalas Klaten Selatan menika nandang katarak. Remen nggih. Setahun. Sing kiri napa kanan peninggalipun? Jane kanan kiri, ning niki leng dianu kiri. Sing paling parah yang kiri. Nggih, pripun ningali enten kabut ngoten apa pripun peninggalih? Petang. Repet-repet. Nek kabut setan kaya kabut ngoten mboten. Nggih, bayane kabut. Pelaporan saking Klaten Jawa Tengah, Sri Haryadi, Jogja TV.